Kipas. Empat musim. Hai teman-teman, kali ini kita akan bermain di empat musim. Kita akan belajar berbagai musim, teman-teman. Lalu kita akan belajar melakukan apa saja yang harus dilakukan di dalam musim tersebut, teman-teman. Dan panas sekali. Teman-teman yang rasanya. Belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Musim biar kita bisa gugur. Bermain bersama setiap hari, teman-teman. Oke, yang ganteng dan yang cantik harus subscribe ya. Dan tonton videonya sampai selesai, teman-teman. Selamat menonton. Musim dingin. Kita akan belajar di musim semi, yaitu menerbangkan layang-layang, teman-teman. Musim semi. Musim semi telah tiba. Rumput menerbangkan layang-layang. Cuacanya cerah dengan angin sepoi-sepoi di musim semi, yang sempurna untuk menerbangkan layang-layang. Ayo kita buat layang-layang cantik dan menerbangkannya ke langit. Jenis layang-layang apa yang harus kita buat? Layang-layang burung walet. Ayo kita rakit rangka layang-layang dengan bilah-bilah bambu terlebih dulu. Bilah bambu yang halus dan lentur dapat dibengkokkan menjadi bentuk yang diinginkan. Karena bilah bambu cukup ringan, layang-layang dapat terbang dengan mudah ke langit. Lalu, perkuat kertas layang-layang dengan pita perekat. Rangka layang-layang sudah siap. Ayo kita warnai layang-layang. Corak mana yang harus kita pilih? Kita menerbangkan layang-layang. Angin telah berembus. Putar pegangan untuk menerbangkan layang-layang. Wow, layang-layang itu terbang ke langit. Tarik layang-layang ke atas dan layang-layang akan terbang lebih cepat dan tinggi. Ayo kita terbangkan layang-layang sampai menembus awan, teman-teman. Kita akan menemukan pelangi, menemukan awan berwarna-warni, bintang-bintang. Wow, layang-layangnya terbang sangat tinggi ya, teman-teman. Teman-teman suka menerbangkan layang-layang tidak? Pernah tidak teman-teman menerbangkan layang-layang? Wow, pasti sangat ceria ya, teman-teman. Oke, bermain layang-layangnya sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita akan belajar di musim panas, teman-teman. Kita akan bermain pasir di pantai. Ayo kita bermain pasir di pantai, teman-teman. Wow, pasti seru sekali ya. Musim panas. Membangun istana pasir. Musim panas terasa panas. Ini waktu yang sempurna untuk piknik di pantai. Ayo kita bangun istana pasir di tepi laut. Ayo kita bersihkan pantai terlebih dulu. Jangan menyampah, sampah. Jangan lempar cetakan istana pasir sembarangan. Pastikan untuk menyimpannya. Kita harus menggolongkan sampah. Sampahnya, teman-teman. Kita harus menaruh sampah-sampah kaleng di tong sampah warna biru, sedangkan mainan berikutnya di tong sampah warna pink. Ayo kita rakit cetakan istana pasir. Sekarang kita tinggal bermain pasir, teman-teman. Kita akan membuat cetakan pasir berbentuk menara, teman-teman. Kita akan buat istana menara. Wow, pasir sudah berubah menjadi istana. Sekarang kita akan memilih hiasan menaranya, teman-teman.
akan berbentuk kastil, lancip atau lonjongkah? Yeay, sudah jadi. Sekarang kita tinggal menghias pintu-pintunya dan jendela-jendelanya, teman-teman. Teman-teman yang cantik dan yang ganteng, yang belum subscribe harus subscribe ya, teman-teman. Dan tonton video-videoku yang lainnya juga ya, teman-teman. Di akun channel YouTube Comply With Me, teman-teman. Ini masih memerlukan beberapa hiasan. Ayo, kita gali beberapa kerang cantik. Ketuk dan lihat apakah ada kerang di sini. Wow, kita telah menemukan keong. Kita telah membangunkan kepiting kecil. Wow, ini kerang mutiara. Ada mutiara cantik di dalam kerang mutiara itu. Kita telah menemukan kerang cantik. Kita telah menemukan banyak sekali kerang. Ayo kita letakkan di atas istana pasir. Lalu, letakkan mutiara berkilau di atasnya. Wow, istana pasir ini terlihat luar biasa. Yeay, istana pasirnya sudah jadi, teman-teman. Sekarang kita akan bermain apa lagi ya? Kita masih bermain di musim panas saja ya, teman-teman. Kita akan bermain lomba berenang. Yang pertama, kita akan membersihkan. Musim panas terasa panas dan sempurna untuk berenang. Kontes berenang segera dimulai dan aku membutuhkan beberapa perlengkapan berenang dan aksesori. Maukah kamu membantuku menemukannya? Kacamata renang, pelampung, pakaian renang, tabir surya. Ayo kita berganti pakaian renang terlebih dulu. Pakailah kacamata renang. Wow, Panda Miyumi sangat cantik ya, teman-teman. Menggunakan baju renang berwarna pink dan kacamata pink. Melakukan pemanasan sebelum berenang membantu mencegah cedera. Regangkan kakimu. Regangkan kakimu untuk menghindari kram. Tekuk tubuhmu. Bukan gerakan ini. Tekuk tubuhmu. Bukan gerakan ini. Tekuk tubuhmu. Tekuk tubuhmu untuk menguatkan otot-ototmu. Putar pinggang. Putar pinggangmu untuk merelaksasikan otot-ototmu. Ayunkan lenganmu. Ayunkan lengan untuk merelaksasikan bahumu. Pemanasan selesai. Ayo kita bersiap-siap untuk berenang. Pakailah pelampung. Geser ke kanan. Geser dengan cepat agar kita dapat berenang. Ayo Panda Mumu, kamu harus bisa mengalahkan kelinci dan si monkey. Ayo terus berenang, terus berenang, terus berenang. Ayo terus berenang, terus berenang. Panda Miu-Miu, ayo terus berenang. Wow, kenapa berhenti Panda Miu-Miu? Ayo terus berenang. Wow, ada rumputan di depan. Oh tidak, Panda Miu-Miu kesangkut. Yeay, ayo terus berenang, terus berenang, terus berenang. Ayo Panda Miu-Miu, kamu harus bisa mengalahkan monkey dan kelinci. Wow, loncat-loncat karena kena balon. Wow, pemandangannya juga indah ya, ada pelangi dan kincir angin. Ayo terus berenang. Wow, yeay, Panda Miu-Miu jadi tambah cepat deh. Ayo geser terus berenang cepat, yeay, Panda Miu-Miu agar menang. Kita dapat berenang. Huri, huri.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya mainnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dan tonton video-videoku yang lainnya juga ya di akun channel YouTube Comply With Me teman-teman. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton.